Banjir bandang yang menerjang Kampung Pajagalan, Desa Cipendei, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa 30 Desember 2019 lalu menyisakan trauma bagi warga. Akibat jebolnya sebuah tanggul, sedikitnya 40 rumah warga yang dihuni oleh 77 kepala keluarga terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari 2 meter. Selain merendam rumah, derasnya aliran air juga memporak-porandakan seisi rumah. Bahkan ada sebagian warga yang dinding rumahnya jebol akibat tekanan arus air. Tercatat dari 40 rumah yang terdampak banjir, 30 rumah diantaranya mengalami kerusakan ringan, sedang hingga rusak parah. Salah seorang warga, Iin, yang lebih memilih tinggal di lokasi pengungsian bersama keluarganya. Iin bersama 4 anak dan 8 cucunya memilih tinggal di bekas bangunan jagal sapi ketimbang kembali mendiami rumahnya. Iin mengaku masih khawatir jika banjir susulan akan terjadi. Keputusan Iin pun bukan tanpa alasan, lantaran lokasi tanggul yang jebol saat ini belum diperbaiki sepenuhnya dan hanya dibentengi dengan menggunakan karung-karung berisi tanah. Muat biasa lebat lantaran pondasinya acan anu rengse, keweng atau sana anu rengse. Pemimpin pondasi ya tamat acan tiasa masih 2 minggu nggak apa-apa mah tetap bertahan di dia. Jadi lagi sana kekhawatiran deh ya tuh cep. Lah ayah ayah nak ayah kapung kurma banjirnya tuh seperti saya nak. Ayah kapung kurma ayah nama banjirnya parah apa-apa mah. Ketua RW setempat Atep Toyo menyebutkan, hingga kini masih ada 10 kepala keluarga yang masih bertahan di lokasi pengungsian yang tersebar di beberapa titik. Ia pun berharap kepada pemerintah terkait agar segera memperbaiki tanggul agar tidak terjadi banjir susulan di kemudian hari. Jadi totalnya berapa sih Pak kalau yang masih mengungsi? 4 berarti 10 kakak, ya? Kurang lebih 10 kakak lah. Sekitar 30 rumah. 30 rumah yang termasuk di situ ada rumah yang rusak berat. Tapi sedang ke atas sih rata-rata. Sebelumnya banjir bandang akibat luapan Sungai Cihaur Gelis menerjang 2 titik di Kecamatan Ngamprah dan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa 31 Desember 2019. Banjir terjadi lantaran meluapnya Sungai Cihaur Gelis setelah diguyur hujan hingga membuat jebolnya tanggul. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian tersebut, ratusan rumah warga terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.